Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rokunup. Jadi video kali ini aku akan share kalian namanya itu butter GUI for PC teman. Jadi kita akan rejoin aja dulu. Oke teman, aku udah masuk ke dalam gamenya sekarang ya. Dan kalian lihat di sini apa ini coy? Kok banyak kali wood kayak gini nih? Apa maksudnya? Oke, nggak usah dipikirin itu. Wah, ini pun niat banget coy buat rumahnya seperti itu. Oke, nggak usah dipikirin juga. Kita langsung ke eksekutor aja. Ini eksekutor boost drivernya ya, Solara boost driver. Untuk downloadnya kalian bisa cek di link bio ya untuk download Solaranya. Nah ini kalian lihat kalau di sini masih merah itu jangan di eksekut langsung. Kita injek aja dulu. Tunggu di sini kuning terus menjadi hijau teman-teman. Nah sekarang kalau udah hijau gini, kalian tinggal paste scriptnya. Terus eksekut. Oke. Nah, ini dia teman-teman, script butter untuk ini untuk apa namanya? Untuk yang di PC sekarang ya. Kan sebelumnya nggak bisa ya. Dan sekarang ini ada warp speed, ada sprint speed. Ada sprint speed ya. Ini warp speednya misalnya aku buat segini, ada sprint speed. Dan sprint speednya ini nggak working teman-teman, nggak apa-apa. Kita nggak butuh ini ya, ada jump power. Oke, jump power working. Tuh wall speednya kita kecilin. Puff. Oke, ini puffnya working ya. Nih kalau speednya kita hidupin terus sprint speednya 200. Oh bisa teman, bisa ternyata. Tapi ininya harus dihidupin ulang ya. Itu sprintnya teman. Untuk flagnya itu juga caranya sama. Flagnya dihidupin baru kalian bisa terbang teman. Oke, mantap banget ya. Kalau kalian matikan nggak bisa kalian klik Q. Oke, infinity jam. Oke teman, mantap banget ya. Ada no clipnya juga. Wih malah duduk. Jadi ini besarnya memang segini atau gimana sih? Sini ada like, adalah ya ini like ini macam kayak gini. Ada macam, ada lampu itu. Di sini ada custom dragger, ada beetles juga, ada hapus, terus you undo. Oke. Terus di sini ada custom dragger. Custom dragger tuh kalian bisa ngedrag seperti ini ya. Custom dragger. Nah, ini khusus untuk Solara, teman. Karena Solara itu masih versi 3 ya ininya. Eksekutor itu masih versi 3. Ini cocoknya untuk Solara ya. Oke. Something like that. Terus di sini ada warp, terus ada teleport. Kalian bisa teleport ke the den ya. Teleport ke lake house. Nah, ini kalau gelap gini kalian bisa klik no fog. Terus shadow-nya matiin. Day-nya hidupin. Nah, jadinya seperti ini. Terus di sini ada lake house kan, kita bisa ke safari. Nah, di sini aku juga mau coba temen ya. Gua mau coba ini apakah better waternya ini working di Solara atau gua nge-crash temen. Nah, gua juga nggak tahu ya, kita coba aja 1 2 3. Oke, rupanya better better ininya waternya ini ya, working rupanya. Cantik banget teman-teman airnya. Coba on water kita hidupin. Wah. Kita malah jadi berenang. Wah. Nggak bisa sih on waternya. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini udah nggak jadi part lagi nih. Ini udah macam laut beneran. Sini juga ada slot. Nah, kita akan ini kan aku nggak ada slot ya, karena ini akun baru. Kita save to this slot. Oke, kita bisa terbang seperti ini. Terbang seperti ini terus kalian bisa ambil freelance. Nah, freelance-nya itu seperti ini.
terus ada Maslen. Nah, seperti itu ya. Terus kalian selesai, nah uang kalian jadi nambah 500. Terus di sini kalau misalnya kita beli ya, misalnya mau beli satu doang, terus ada akse satu ya, akse satu atau akse dua ya, akse tiga lah, 500 harganya kan, cukup lah, cukup. Kita beli satu, nice, kita bisa beli ya. Berarti autobanya kok nggak jalan ya? Oh nggak bisa, coba akse dua dah. Akse dua, oke. Ini juga nggak bisa ya, autobanya nggak bisa teman. Autobanya nggak working, tapi nggak apa-apa, kita bisa beli sendiri. Tadi kita beli yang ini ya, harga 550 teman. Kita beli aja nggak apa-apa dah, kita belinya manual. Nah ini gimana nih cara belinya, kok nggak bisa beli? Oke, nggak apa-apa, kayaknya kita nggak dikasih pakai akses teman. Udah, aku akan coba lagi teman ya, ini kan kita bisa hard grab ya kan. Nah ini kalau aku akan item, aku akan pilih item, wood, pilih wood, terus sell unlock. Oke, ini juga nggak bisa. Kayaknya aku harus butuh akses sih. Tapi aku nggak bisa beli akses. Nggak tahu entah kenapa nggak bisa beli akses. Harusnya sih bisa ya. Juga nggak tahu kenapa nih. Coba kita reload ya. Oke, ini Maslen kita tadi. Akan beli akses lagi. Nah ini udah bisa nih, kita chat with Tom, yes. Nah ini udah kita beli, terus kita akan buka, kita akan pakai aksesnya, kita akan coba untuk ngancurin ini sekali, pukul ini sekali. Oke, udah kepukul itu ya, sekali ya, ke warna-warna biru gitu. Tahu sel alok. Nah untuk share locknya itu nggak tahu entah kenapa, kayaknya share lock lagi, kayaknya nggak working ya untuk share lock. Oke, nggak apa-apa. View lone cave tree, wow ada ya. Oh, kita bisa ngelihat juga di sini. Kita akan coba di sini ya. Aku akan hapus ini. Aku akan hapus seperti ini, teman. Oke, seperti biasa untuk output ya. Kita akan hapus ini semua. Dan kita akan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di lumbur tikon 2. Yaitu bring wood. Kita akan coba beringun ya di sini ya. Ini baru-baru hapusin dulu ya. Nah, unduh. Oke, kita akan beringun. Selektri kita coba ambil namanya Cave Crawler. Oke, kita ambil satu Brain Tree. Oke, untuk Brain Tree juga nggak working teman. Untuk bring tree juga nggak working ya. Walnut, coba kita ambil generic, nggak ya, nggak working ya. Bring alok, nggak working juga. Share alok kayak yang tadi, kita nggak tahu ini yang share alok. Share lagi ya. Oh, yang share aloknya bisa teman, tapi nggak terlaluin lah.
nggak terlalu OP ya, nggak kayak biasanya ya, nggak terlalu OP sih. Nah, coba kita sell lagi alatnya. Oke ya, aku ada uang 600. Coba kita coba gini-gini. Kita ward, terus kita pilih ke teleportnya ke Cafe Flower mana? Cafe Flower. Saya nggak ada sih. Oh, cafe ya nih, cafe. Oh, woodnya habis teman, makanya nggak bisa tadi. Woodnya ternyata habis ya. Ada ya udah, kita pilih ke ini aja. Kemana ya? Snow Glow. Kita Snow Glow ya. Kita coba ambil beberapa wood di sini. Kita ambil ya. Kita akan ambil 3 ya, 3 3. Kita coba ambil 3. Oke, 2, satu lagi. Nah, kita coba pilih terus langsung di wood terus sell unlock ya. Oke, uang kita nambah. Coba sell alok lagi, sell alok. Nah, kita lagi sell lagi, sell lagi. Oke, uang gua udah jadi 1000. Coba ini juga kita sell ya. Tapi kekurangannya itu kalian harus ilangin ini sedikit ya. Sel lagi. Kini kenapa nggak tahu gue. Sel lagi. Coba. Uang gue udah jadi 2000. Oke.